Halo guys, kembali lagi bersama saya Syam Free Content. Di video kali ini saya ingin memberikan info cara cek kondisi baterai laptop masih bagus atau tidak ya guys. Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya like, share, and subscribe ya guys, agar channel ini terus berkembang. Langsung aja ya guys, ketikkan CMD pada kolom pencarian. Maka akan muncul fitur command prompt, lalu klik enter. Kita perbesar dulu ya guys. Lalu kita ketikkan power CFG garis miring battery report. Klik enter, maka muncul balasan URL yang wajib kita copy. Kita blok URL-nya, lalu kita copy dengan menekan tombol Ctrl plus C. Kemudian kita keluar dari program command prompt dengan klik X. Langkah selanjutnya, kita buka browser Google Chrome kalian. Di kolom pencarian Google ini, pastekan link URL-nya dengan cara klik kanan pada mouse, klik paste. Setelah muncul URL-nya, klik enter. Maka muncullah informasi mengenai baterai laptop. Di informasi ini, kita melihat bahwa baterai laptop memiliki produk pabrikan yang bertanda baterai laptop original. Untuk cek kondisi masa baterai, perhatikan full charge capacity dan tingkat kelayakan baterai. Anda bisa dapatkan dengan membagi jumlah full capacity dengan jumlah design capacity dikali 100%. Untuk menghitungnya, kita butuh kalkulator. Ketikkan kalkulator pada kolom pencarian. Maka muncul fitur kalkulator. Klik enter. Langsung aja kita hitung nilai full charge capacity. 2, 8, 5, 6, 6 dibagi nilai design capacity. 3, 4, 5, 6, 0 sama dengan 0,82. Hasil bagi ini, kemudian, dikali 100. Sama dengan 82,6%. Jadi kapasitas baterai laptop saya, masih 82,6%. Ini terbilang, baterai masih dalam keadaan normal. Dan jika kalian scroll ke bawah, masih banyak informasi lainnya. Dari recent usage, status daya selama 3 hari terakhir, battery usage, penggunaan baterai selama 3 hari terakhir, usage history, riwayat penggunaan sistem pada AC dan baterai, battery capacity history, riwayat kapasitas baterai sistem, sampai battery life estimasi, perkiraan masa pakai baterai berdasarkan penggunaan daya yang diamati. Demikian cara saya dalam cek kondisi baterai laptop saya. Semoga bermanfaat ya guys. Dan kurang lebihnya informasi yang saya berikan, saya mohon maaf ya guys. Salam saya Syam Free Content.